Bahan ini memang bahan yang cukup bagus, sehingga makanya kita confident bisa memberikan garansi 8 tahun. Itu juga garansi dengan maintenance tertentu ya. Jadi kalau memang sampai lepas, kita bisa garansi untuk kita repaint ulang. Hai lovers, baik lagi bersama saya Long Noctur Mobil. Di kali ini stabil edisi Rust and Protection. Nah, Rust and Protection ini memang kita develop baru ya, dengan bahan dasar yang karet kan, supaya satu nggak cepat rontok, dua lebih tahan lama, tiga bisa disamakan warnanya dengan warna mobil otomatis, dan itu warnanya juga lebih tersamarkan gitu kan, dibanding anti karat biasanya yang berbahan dasar aspal itu hanya warna hitam saja. Nah, cuman memang bahan dasarnya itu warna standarnya itu warnanya hitam. Jadi kalau memang Anda nggak suka dikasih warna, biasanya warnanya hitam aja. Nah, anti karat itu berfungsi melindungi karat di mobil lah ya, dan itu juga berfungsi sebagai peredam. Itu bisa sudah terbukti bisa meredam suara sampai dengan 20 desibel. Itu lumayan banyak kalau Anda tahu satuan desibel. Berapa tahun? Saya mau tanya, hampir setiap mobil yang saya sewa, Agya, Jazz, dan Excel semuanya berkarat di bagian knalpot. Apa itu normal? Harus dikot anti karat. Oke. Knalpot di bagian knalpot itu di bagian mananya nih? Itu di anti karat juga bisa, tapi itu anti karatnya berbeda karena menggunakan bahan yang harus high temperature gitu. Nah, memang bahan knalpot itu biasanya berkarat karena dia satu, dia kan selalu panas nih. Jadi makanya memang dari manufacturer tidak kasih anti karat atau cat high temperature-nya gitu. Nah, itu bisa kita bersihkan dulu baru kita spray dengan high temperature paint atau dengan high temperature anti karatnya juga bisa. Eko Yulianto, mau dibersihin dulu sebelum dikasih anti karat atau dicuci? Iya dong, satu harus dicuci dulu, dan ketika ada karatnya, karatnya harus dihilangkan dulu. Ingat ya, ini anti karat bukan rust remover atau penghilang karat. Nah, kalau misalkan udah karatan, kita cuci dulu, kita bersihkan dulu karatnya, baru kita kasih anti karat. Kok mau bisa Kijang LGS 2002? Apa bisa dikasih anti karat rubber? Semua mobil bisa ya, termasuk truk, karena ini aplikasinya sebenarnya lebih banyak tuh ke marine application sama ke alat berat gitu loh. Jadi untuk di laut dan di alat berat itu lebih banyak pakai bahan ini. Darmana JS, mobil saya pas awal udah dapat anti karat dari showroom. Kalau mau ditambah anti karat rubber, harus ilangin anti karat aspal bawaan showroom nggak, atau bisa ditimpa? Biasanya anti karat itu ketika bawaan showroom itu memang sudah ada, cuman kan tidak di semua bagian ya. Jadi maksudnya kalau memang sudah ada anti karatnya, nggak usah ditimpa lagi karena itu namanya buang-buang bahan. Tinggal aplikasikan anti karat di tempat lainnya, seperti interiornya, seperti bodi mobil tapi dari sebelah dalam. Jadi di belakangnya door trimming, kemudian di kolong-kolongnya, kemudian di chassis-chassis sebelah lainnya. Nah, itu biasanya ketika anti karat itu dapat dari showroom itu biasanya tidak semua bagian di anti karat. Haidi Rahman, Kak, apakah promo produk ini masih ada di cabang Bintaro? Ada. Itu sih masih ada semua promonya. Anda hubungin langsung CS-nya dan untuk tanya harganya ya. Rihman, untuk mobil Jepang dan Eropa pemakaiannya sama-sama karena namanya sama-sama mobil. Mahmo, kalau mobil sudah lama dan sudah ada karatnya, aplikasinya langsung apa dibersihin dulu karat-karat atau kotornya? Atau harus mobil baru? Oke, karat dan kotornya itu dibersihkan dulu pakai rust remover. Setelah itu baru kita kasih anti karat ya, itu udah dijelaskan tadi. Mobil saya Innova 2017 dari Arol, pembelian sudah dikasih anti karat tapi nggak tahu bahan dasarnya apa dan gimana cara bedainnya. Oke, gampang. Anti karat yang beredar di pasaran itu bahan dasarnya biasanya aspal. Cara bedainnya ya Anda pencet, Anda pegang. Itu biasanya aspal, teksturnya akan lengket-lengket seperti gel yang agak keras, itu namanya aspal gitu loh. Nah, ketika itu sudah ada itu ya berarti sudah ada anti karatnya. Cuman Anda bisa cek di tempat-tempat lainnya juga apakah itu semua sudah mencakup semua bagian underbody-nya mobil. Nah, untuk garansi rust and protection dari kita itu biasanya 8 tahun karena bahan ini memang bahan yang cukup bagus sehingga makanya kita confident bisa memberikan garansi 8 tahun. Itu juga garansi dengan maintenance tertentu ya. Jadi kadang-kadang kalau memang sampai lepas, kita bisa garansi untuk kita repaint ulang. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Long Noctur Mobil untuk Rust and Protection. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks.